Disney Co. A Tale of Two Bobs. Bob Iger mengumumkan kepulangan dia ke Disney sebagai CEO efektif immediately. Manakala Bob Chapek dilucutkan jawatan, Bob Iger akan berkhidmat selama 2 tahun dan menolong Disney mencari suksesor yang lebih berwibawa. Apakah pendapat anda tentang berita tergempar daripada Disney hari ini? Okay, so kita mulakan ulasan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Yes, so in a weeks or few days yang banyak gila berita buruk kan, so suddenly ada shining light tau. Dia berita ni literally macam came out of nowhere tau. Tiba-tiba perut kau, ha, bad news, alamak ni uncertain, alamak ni jadi, alamak kita punya childhood heroes ada berturut-turut yang dah meninggal lah apa semua. Lepas tu tidur, eh, ada good news datang dari tak mana-mana kan. Okay, so tak tahu kenapa dia tiba-tiba dilucutkan, tapi kalau aku nak assume, it's probably pasal capek ni. Macam mana he leaves behind a very complicated legacy lah bagi aku. Sebab bagi aku dia actually piss off orang from both sides of the divide. Oh, tak tahu, ini maybe pendapat aku lah based aku punya observation. Sebab on one hand, geng-geng yang macam kat US lah, yang progresif, yang Democrat semua, dia berkata dia tak cukup macam strong punya response pada benda-benda yang LGBT ni lah, don't say gay punya bill ni lah, benda semua ni kan. So ada yang cakap dia as a you know, big man in a big company, dia tak take social responsibility untuk macam perjuangkan hak-hak benda-benda ni lah. Tapi at the same time, geng-geng konservatif dan geng-geng yang just nak enjoy a movie marah pula cakap saat dia ni banyak tu letak agenda dekat dalam movie ni kan. Masa era dia ni, ya. So legacy dia very complicated sebab dia dibenci di both sides so sebenarnya. Ada yang cakap dia tak do enough, ada yang cakap enough lah tu. So si Capek ni dia tersepit kat situ. Tapi on aku punya personal feelings pasal dia pula, if anything, aku sangat happy dia blah. Pasal aku harap moving forward, Disney or at least Marvel movies tak terikat dengan dia punya runtime bodoh yang dia duk enforce dekat banyak-banyak movies ni. Itu satu yang aku looking forward tu. Sebab bukan kata apa, benda ni bukan kebetulan. Sebab Black Panther Wakanda Forever bagi aku was one of the best Phase 4 punya movies tau yang keluar kan. And dia bukan coincidence, runtime dia pun dekat-dekat Endgame tau. Sebab dalam bayangkan macam contoh, bayangkan macam Multiverse of Madness tu. Nak cerita saya macam-macam, nak cerita saya Wanda tu, cerita ada cameo Shuma Gorath, sama the demon, satu the Chthon punya temple tu lah, chaos magic, illuminati lagi dengan semua watak-watak dia apa semua. So bayangkan kalau benda tu 2 jam setengah, barulah dia ada time untuk lagi macam marinate the movie tu. And maybe dia tak tahu, aku personally tak bersuka the movie lah. And aku, the reason aku tak suka sebab aku rasa dia suffer pasal dia punya runtime. And actually banyak movies yang suffer pasal the runtime. And tu macam Far From Home pun, sebab tengok bukan kebetulan lah, bila movie yang tak ada isu pasal runtime aku cakap best gila. Sebab ada mana aku tertinggal satu movie yang paling suffer pasal runtime. Thor Love and Thunder tu paling suffer. Dia sepatutnya 2 jam 30 minit macam tu lah, right, baru buat hati. Dia macam ni tuan, aku rasa itu cukup. suffer pasal benda lain sama tu. Badut. Okay, so bagi aku, moving back, cakap bukan kebetulan movie yang lately, Phase 4 lah, lately kita tengok ni, yang best pun pasal runtime dia panjang. So kita kena faham, benda cinematic, dia dah cinematic universe. And then character dah banyak, world building dah banyak, tapi nak build even more worlds. There's no way movie MCU sekarang kena pendek-pendek lah. So sebab kita tahu Capek ni, sebab dia, ya Allah, dia more to businessman than an artist. Dalam kepala dia nampak kau compress runtime tu, lagi banyak boleh show kat cinema, lagi banyak duit. Tapi kau tak peduli
pasal quality tu suffer tau. Quality movie tu suffer. So, dalam rumusan, aku sangat happy dengan berita ni. Aku tak tahu macam mana Bob Iger akan perform dalam dia punya 2 year punya stint. Tapi aku memang optimis akan jadi better lah. Sebab at least, harap-harap boleh kurangkan benda-benda agenda dalam MCU punya movies moving forward ni. And secondly, kalau semua movie lepas ni ada runtime yang macam level-level Wakanda Forever, I have no doubt Phase 5 movie akan jadi jauh lagi quality. Sebab, and nasib baik benda ni jadi before keluar macam Quantumania movie yang melibatkan Kang. Kalau movie yang involve Kang apa so ni, kau buat macam sejam setengah ha, memang nak berlempar. By the way, untuk penonton di rumah yang tidak arif, Bob Iger ni dah kerja lama gila sebagai CEO di Disney. Dia adalah arkitek yang di sebalik pembelian Disney membeli Pixar, Disney membeli Lucasfilm, Disney membeli Marvel Studios. So kira otai datang kembali lah untuk membaiki Disney yang dah semakin agenda. So soalan aku kepada Duan ya, pada pendapat kau, adakah Star Wars akan jadi lebih bagus sekarang di bawah Bob Iger? Dan adakah MCU Phase 5 juga akan lebih bagus daripada MCU Phase 4? Adakah pendapat kau? Silakan Duan. Star Wars maknanya bukan under apa nama siapa-siapa? Kathleen Kennedy? Memang bawah Kathleen. Memang dia macam lieutenant dia adalah Kathleen Kennedy. Oh, di atas lagi lah. Dia paling atas. Dia adalah Disney CEO. Dia ni yang menolong Kevin Feige. Dulu bergaduh kan dengan Mamat Ju daripada Marvel Comics tu. So dia bagi report directly kepada Bob Iger. That's why Kevin Feige tak caw, and that's why we got Phase 3. So lah, kalau dia punya rekod cantik, aku rasa dia boleh realize apa siapa yang kena buang lah. Macam mana Elon Musk buang semua benda yang dia, semua orang dia tak suka dekat Twitter tu. Aku rasa buat game ni patut buang je saya kena di, sebab bukan semua orang tak tahu, semua orang pun tahu. Aku rasa dia pun tahu kan. So kalau kau dah rasa, sebab kau dah bagi dia peluang banyak kan. So kalau kau dah jumpa source dia, kau buang je. So, apa kau nak tunggu lagi kan. Tapi kalau dia tak buang tu, aku tak tahu lah, sebab maknanya dia mungkin dia nak bagi peluang lagi ke, ataupun dia pun tak perasan ke ni problem ke, aku tak sure lah. Tapi for Marvel, aku rasa dia takkan buang apa nama Kevin Feige lah. Cuma mungkin dia akan tengok balik apa yang perlu dimantapkan lagi sama Marvel. Bagi aku, semua orang cakap Phase 4 tak best apa semua, mungkin dia akan go through that lah. Apa semua. Yang paling penting, dia kena kekalkan Taika Waititi lah, bagi dia banyak job lagi. Taika tu ketua macam apa? Macam Jamal ke tu? Jamal Pak Tengkol tu. Macam tu Taika tu panggil. Badut ni. Itu je lah. Sial betul. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.